Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Fikri Garage with another video. Gimana teman-teman semua kabarnya? Puasanya gimana nih? Udah tinggal 3 hari lagi pas gue video ini gue take. Puasa tinggal 3 hari lagi teman-teman. Aduh sedih banget, Ramadan sudah dikit lagi meninggalkan kita. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan gimana teman-teman kabarnya? Semoga selalu sehat. Kali ini gue lagi ada di Gandaria City dan gue lagi pengen main ke Kid Station sama Toys Kingdom sih. Gue lupa Toys Kingdom persisnya ada di lantai berapa di Toy City ini, gue gak tahu, kayaknya di bawah tuh ya. Cuman gue tiba-tiba naik ke lantai 2, itu langsung ada di Kid Station. Jadi langsung aja kita cek di Kid Station, kira-kira ada barang apa aja. Jadi langsung aja teman-teman, let's get started. Kid Station. Ini bagus. Kita lihat nih isinya nih. Hah? Enggak tuh, kurang ah. Gandaria City teman-teman, kita lihat nih. Ini ada tim transportnya yang custom Galaxy. Yang lama-lama nih teman-teman. Oh, ini ada nyelip demon satu. Terus juga ada jaguar dan ada yang Porsche. Nanti dong. Kita hunting-hunting dulu. Ya, seperti ini isinya nggak terlalu seru teman-teman ya. Ini ada Lotus Esprit. Ini cakep juga sih. Cuman kayaknya sayang banget kalau beli di gantungan Kid Station gitu. Siku, aduh malas nih ngeliat siku gue. Ini kita lihat nih, oh ini diskon buat taruh Hot Wheels-nya nih lumayan. Oke, kayaknya nggak ada yang bagus teman-teman, kita langsung aja ke Toys Kingdom kayaknya. Oke, kali ini udah di depan Toys Kingdom dan langsung aja gue sama ponakan gue yang kecil nih langsung kita hunting di Toys Kingdom ya teman-teman. Langsung aja kita masuk ya, let's go. Kita lihat nih Toys Kingdom-nya. Kita langsung ke Hot Wheels. Bakri cari Hot Wheels langsung dong, cari Hot Wheels. Cari. Kita lihat nih, Tomika-nya dulu nih, ada sale juga nih di Toys Kingdom. Tapi kayaknya nggak semua ya, selected item teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Yang dari 65.000 diskon jadi 51.000-an. Misi gue naksir nih, nesek nih. Cuma ntar kita lihat yang belakang dulu ya. Bak, sini bak. Wah, banyak nih bak. Ini juga ada diecast Roadster Microcar Series. Ini yang Tueno nih ya. Oh, ada macam-macam nih. Nih bak, lihat bak. Ini baru ke Toys Kingdom lagi nih setelah sekian lama nih. Ini masih yang Tomica. Ada MSZ yang sering ada di Alfamart gitu ya. Oh, ini ada Porsche-nya ya. Cakep juga nih warna hijaunya nih. Oke, kita lihat dulu. Bakri, sini bak. Oh, ini juga ada nih. Tim Steers. Cuman gue kurang suka temen-temen ya. Kita lihat lagi yang lain. Wah, ini dia gantungan Hot Wheels-nya. Cari yang bagus bak. Yang keren-keren. Ini udah punya. Itu jangan yang itu. Wah, ini keren nih bak. Warna hijaunya nih bak. Monte Carlo nya dibikin low rider gitu. Warna hijaunya keren banget sih nih. Dibikin low rider gitu. Cari dong bak. Ini cari yang bagus makanya. Cari yang bagus. Apa? Apaan? Yang ini? Iya. Ini Omi kan udah pernah punya, waktu itu udah kasih Bakri juga. Gak ada yang asik nih bak. Kita cek yang premium-premiumnya gak ada bak ya. Coba bak kita lihat, coba kubuk dulu. Gak ada yang asik teman-teman. Kita lihat tuh. Itu aja nih isinya nih. Lebar banget sih display-nya, cuman ini nggak ada yang asik isinya nih. Lihat-lihat di sini nih, kita lihat nih. Gua nemu ini 2019 Audi R8 Spider. Kayaknya gua mau pick up yang ini nih, keren banget nih. Tinggal diganti ban aja gitu ya. Oke, kita lihat dulu yang lain nih teman-teman. Chevrolet SS sudah ada. Wah, ini nggak ada yang asik gitu ya. Ini apa nih? Ini Mustang. Terus apa lagi bak? Porsche-Porsche-nya nggak ada lagi nih bak. Mana Bakri? Bakri lihat ada yang bagus nggak? Mana itu? Oh, Mickey kurang suka yang itu bak. Coba kita lihat ke area premiumnya kali ya. Premiumnya kita lihat nih. Penghuni abadinya masih banyak juga di sini. Kita lihat ada Porsche juga nih 9345. Ini gue udah punya nih, cuman gak tahu ada varian atau enggak nih. Oke,
Ini juga ada nih, Lancia, Subaru, terus juga ada si cakep Nissan Silvia, Mazda RX-7 Pontiac. Oke, ini dia nih Ford, keren banget nih, hot rod banget ya. Terus kita lihat lagi, ini Gesser, penghuni abadi juga. Kita lihat sebelah sini matchboxnya teman-teman. Apa? Porsche-nya udah punya, ini apa nih? Gak ada yang bagus nih. Oh ini apa nih? Jeep Renegade. Oh ini iya nanti itu mah. Terus, oh ini apa nih? UK. Ini velgnya keren juga ya. Ntar lu ini apa nih bak? Wah ini keren nih, Intercontinental Scout, cakep nih matchboxnya. Ini apa lagi nih? Wah ini keren nih. Iya, matchbox Convoy. Jadi ada tulisan ini MBX Cable for an Auto Transporter Trailer and Mini Countryman. Terus ini juga ada Tesla. Terus ini juga ada leather truck. Bakri nemuin yang bagus-bagus lagi gak? Yang bagus-bagus lagi, gak nemu ya? Kita lihat lagi teman-teman. Enggak, itu kurang suka. Wah ini juga masih ada nih Hot Wheel ID nya RMZ City nya juga masih banyak nih. RMZ City matchboxnya nggak ada yang ini nih Bakri. Wah, ini apa nih, nggak ada yang keren nih teman-teman. Kita lihat lagi ke area yang lain. Ada nih motor Max Ford Thunderbird, terus juga ada Ford Mustang. Ini cakep banget sih, ini merahnya cakep banget. Gue masih ya baru dapat satu aja nih teman-teman, si Audi ini. Mana coba lihat? Ya, ini yang gede. Oh, yang gede. Yang kecilnya ada gak, Bang? Bisa keliling-keliling lagi, teman-teman. Mana monster truck nih? Dodge Charger Bigfoot. Coba sini. Premiumnya fix, nggak ada yang enak nih. Majoretnya kita lihat nih. Majoretnya kita lihat nih. Waduh, mantap nih. Toyota 2000 GT, teman-teman kita lihat. Terus juga ada Chevy Flatline. Flatline atau Flatline nih ngomongnya. Terus juga ada apa lagi nih? Majoret-majoret lainnya. Oh, yang tadi ya di film ya. Ada di series ya. Juga ada yang muscle car nih, American Muscle Car. Datsun 240Z. Oke. Tidak ada yang seru teman-teman ya. Oh ini Buragonya nih, ada di sebelah sini nih teman-teman. Burago yang Ferrari. Ini apa nih, Lamborghini ini? Lamborghini. Oh ini diskon 50% teman-teman. Ada yang diskon 50%, ada yang diskon up to 20%. Kalau Hot Wheels-nya diskon 20% teman-teman. Nggak ada lagi ya? Masa sih, penasaran nih sama yang basic-basic ini, yang regular-regular ini. Masa nggak ada yang bagus sih? Oh iya bener nih, cuman begitu-begitu doang isinya. Tidak ada yang menarik sekali. Oke bak, kita cari yang lain bak. Kita keliling-keliling dulu nih. Keliling-keliling. Oh ini yang Gesser nih teman-teman nih. Yang isinya Gesser. Paling harganya kalau nggak salah, kalau nggak diskon itu 100, diskonnya 30% teman-teman. Diskon 30%. Bakri, ini ada yang bagus gak matchboxnya bak? Matchboxnya ada bagus ya? Iya. Wah ini keren sih nih, buat di foto di diorama pit garage ya, kan ada
nggak ada yang bagus, Pak. Ini ada Harley Harley ini dari Motor Max. Kita huntingnya santai aja teman-teman kali ini ya. Mumpung dia nggak lagi nggak pakai lagu nih, langsung aja deh gue ngomong di sini nih. Misalkan gue voice over gitu ya. Oke, nggak ada yang asik gitu ya. Membosankan nih. Membosankan isinya nih. Yang kecil-kecil aja. Iya, satu. Mau satu gak? Suka gak? Enggak? Enggak ada yang bagus ya? Bete-bete semua isinya nih, emang. Tidak ada yang asik. Tapi ini penasaran sih sebenarnya. Cakep banget interiornya nih. Monte Carlo. Oke. Masa dapat satu doang sih ini? Coba kita lihat ke yang lain lagi, penasaran ya teman-teman ya. Wah, ini ada R34 Supra Trueno sama aku suka teman-teman. Ini kita lihat ada Enzo Ferrari, terus juga ada Ferrari Portofino. Lihatlah Ferrari ini, jadi ingat aspal 8 nih. Kayak sih ini nih. Kayaknya gue bakalan ambil ini aja nih, 69 Chevelle. Cuman ini yang bentuknya tuh yang gendut banget gini, gue bisa dibilang sih suka nggak suka. Tapi karena ini Chevelle, gue sikat aja deh teman-teman ya. Ini gue ambil satu, lagi diskon 20%. Dan gue ambil ini lagi nih, Ford Mustang Shelby GT500 dan juga 2019 Audi R8 Spider nih teman-teman. Jadi gue ambil 3 nih, Hot Wheels semua nih, lumayan lagi promo 20% teman-teman. Oke, kayaknya hunting hari ini sampai sini dulu teman-teman. Sampai bertemu di video berikutnya. Yang belum subscribe, langsung subscribe sekarang nih. Gue tunggu nih, 1, 2, 3 teman-teman. Terima kasih banyak buat yang udah subscribe dan nonton video ini sampai habis. Sampai bertemu di video berikutnya. Gue Fikri Gales pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di Toys Kingdom sama Kids Station, setau gue ya, ini kebetulan gue lagi di Toys Kingdom, itu lagi ada paspor kayak gini teman-teman. Setiap kita beli 3 Hot Wheels dalam sehari gitu, dia akan dapat satu stempel, dan minimal 4 stempel langsung bisa scan. Nanti katanya kita dapat hadiah, dan hadiahnya itu bisa dianterin ke rumah gitu katanya sih. Kita nanti coba, kita coba kali ya. Ini namanya passport card. Kemarin gue di Kids Station soalnya passport cardnya habis, jadi ya udah deh, gue akhirnya belanja di Kids Station dan belanja ini.